Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang transformasi geometri. Oke, ini dia soalnya. Lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 3X plus 5Y min 3 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Menghasilkan bayangan titik-titik-titik. Oke. Jadi langkah pertama kita akan mencari bayangan pertama X, Y. Ditulis X aksen, Y aksen sama dengan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka matriks refleksinya adalah 0, min 1, min 1, 0. Kali X, Y sama dengan min Y, min X. Maka diperoleh min Y sama dengan X aksen. Y sama dengan min X aksen. Kemudian, min X sama dengan Y aksen. X sama dengan min Y aksen. Maka, bayangan lingkaran dari soal di atas ditulis menjadi X pangkat 2 sama dengan buka kurung min Y aksen tutup kurung pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan buka kurung min X aksen tutup kurung pangkat 2 min 3X sama dengan 3 kali min Y aksen plus 5Y sama dengan 5 kali min X aksen min 3 sama dengan 0. Sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 5X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C. X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 5X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang transformasi geometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!